terdengarlah oleh bapaknya yaitu Pak Asep Supriyatna. Pak Asep Supriyatna langsung mendatangi yang bersangkutan, kemudian menanyakan kedatangannya, maksud tujuannya dan sebagainya. Akhirnya yang bersangkutan berbelit-belit jawabannya dan tiba-tiba langsung melarikan diri. Dan spontan Pak Asep mengejarnya sambil berteriak. Tidak ada barang bukti duit palsu teh polisi bakal ngamekarkeun eta persoalan leuwih jauh. Heri Setiawan, Bandung TV.